Jika ada penjelasan mengapa sosok Messi saat ini begitu banyak mendapatkan kritikan, maka jawaban paling sederhana untuk hal tersebut adalah ekspektasi yang terlalu besar kepadanya. Ya, sebagai pemain terbaik yang selalu memberikan perbedaan di lapangan, kehadiran Messi memang seringkali menjadi pembeda dari tim yang ia bela. Ia bisa melakukan hal-hal mustahil sendirian, mulai dari mengkreasikan peluang, memberikan umpan-umpan matang, hingga mencetak gol untuk membuat perbedaan dalam sebuah pertandingan. Hal yang kemudian membuat Robert Lewandowski menilai bahwa jika pemain seperti Messi akan sangat sulit untuk ditemukan bahkan untuk 100 tahun ke depan. Musim ini, performa Messi dapat dikatakan memang mulai mengalami penurunan. Tak dapat dikatakan buruk memang, bahkan mungkin masih yang terbaik. Tapi jelas ia tak setajam baik tidak, seperti musim lalu. Ya, apa yang dialami Lionel Messi di musim ini selanjutnya membuat dirinya mendapatkan kritikan tajam. Bahkan ketika sosoknya sudah bermain bagus, hasil minor yang didapatkan Barcelona akan terus membuat sosoknya menjadi kambing hitam atas kekalahan yang diraih. Dan itu sangat menyedihkan. Ya, kritikan demi kritikan yang terjadi pada sosok Lionel Messi sendiri menurut Lewandowski merupakan buah dari ekspektasi yang terlalu besar kepada Lionel Messi. Meski itu, ia percaya Messi telah membuktikan lebih dari cukup selama ini dan baginya, pemain seperti Messi akan sangat sulit untuk ditemukan kembali. Dia adalah pemain hebat, salah satu yang terhebat dalam sejarah sepak bola. Saya tahu bahwa ekspektasi di sekitar Messi sangatlah besar dan apa yang telah dia capai sebagai sepak bola adalah sesuatu yang mungkin tidak akan dicapai oleh siapapun. Mungkin Anda harus menunggu 100 tahun untuk menemukan seorang yang dilahirkan seperti Messi, kata Lewandowski dalam sebuah wawancara dengan Ole, sebagaimana dilansir Mundo Deportivo. Ya, apa yang disampaikan Robert Lewandowski tentu dapat dipahami. Sebagai seorang pesepak bola, Lionel Messi telah menunjukkan dalam waktu yang lama sebuah level permainan yang mengagumkan bagi sepak bola lainnya. Ya, dia tak hanya pencetak gol yang hebat, Messi menjelma sebagai gambaran sebuah keindahan sepak bola itu sendiri. Meraih berbagai gelar individu dan berbagai trofi bergengsi untuk tim Barcelona, hal yang membuat sosoknya sangat sulit tergantikan. Di sisi lain, Robert Lewandowski sendiri menjadi calon pemain terkuat untuk meraih trofi pemain terbaik FIFA musim ini. Pasalnya, performa impresif yang ia tunjukkan sepanjang musim lalu dengan triple yang ia berikan kepada Bayern Munchen tak dapat disaingi siapapun. Dan itulah alasan mengapa Lewandowski sangat spesial di usia 32 tahun. Respect football player comment, Robert Lewandowski.